Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, apa kabar ya guys? Untuk kalian semuanya, para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka? Apa kabar juga buat kalian penonton setianya channel Bang Tonggos? Kali ini Bang Tonggos mempunyai informasi terbaru guys, mengenai kisah seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana kali ini Bang Tonggos akan membahas berita-berita terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran ikatan cinta. Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan seputaran ikatan cinta. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos mendoakan supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, guys, untuk kali ini Bang Tonggos akan membahas kisah seputar cinta Amanda Manopo dan Arya Saloka dalam drama sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari. Oke guys, untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Arya Saloka kerap dijodoh-jodohkan dengan Amanda Manopo karena chemistry keduanya di sinetron Ikatan Cinta. Bahkan beberapa akun baru-baru ini mengunggah foto Amanda Manopo yang tengah terbaring sedang menggunakan baju dan topi berwarna hijau. Foto Amanda kemudian disandingkan dengan foto Arya Saloka yang juga memakai kemeja dan topi berwarna senada. Netizen pun langsung dibuat salah fokus dengan penampilan Arya Saloka yang berbeda dengan gaya Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Dalam foto itu, netizen menilai gaya Arya Saloka lusuh, padahal datang ke acara pernikahan orang penting. Ada pula yang menyinggung nama putri aneh dengan menyebut tidak bisa mengurusi sang suami. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan ya kepada kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys, apalagi kalau bukan di channelnya si Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys. Oke guys, Bang Tonggos pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.